kita sambut inilah anggota tim lo yang lahirnya tidak dikehendaki keluarganya. Kita sambut Bakri. Heli. Heli. Mintanya gimana? Ya udah aku minta lagu yang berwibawa, Wan. Oh, lagu yang berwibawa. Iya. Gak terima dia. Lagu yang berwibawa, ya. Kita ulangi, kita sambut Bakri dengan musik berwibawa. Belum, belum musik-musiknya belum masuk kok. Coba situ. Apa? Itu lagu meninggal kan? Kan aku belum meninggal. Oh, tapi kan itu musik berwibawa. Udah aku minta ya tanpa musik kan? Tanpa musik? Iya. Ribet ya? Udah sih balik lagi. Tadi kan berwibawa, wibawa mayat. Kita sambut inilah Bakri tanpa musik. Lo kesepi ya? Ya katanya musik tanpa musik, makanya ada musiknya. Musiknya yang gimana pengennya? Ya udah aku minta musik sedikit kan. Musik sedikit? Iya. Kita bak sambut belum ini mulutnya maju lagi mundur dulu kita sambut Bakri dengan musik sedikit. Malah kaget aku. Udah gitu disapa. Oh ya. Ya saya bentar. Apa? Oh beda ya. Mirip enggak beda? Mirip. Aku mirip Pak Anies. Enggak, kalau Pak Anies Baswedan itu lahirnya normal. Nah, kalau aku? Ini dilepeh macan nih. Udah. Kirain adiknya. Oke, semuanya selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nama saya Bakri Adi Muhammad Arifin. Calon pengusaha muda, jual beli benda pusaka 1945, Soekarno Hatta. Proklamasi. Sekarang saya mau stand up ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang ke Bapak Ibu semua, kalau saya bukan pesugihan. Gak lihat apa? Muka saya religius banget. Sering kena air wudu. Makanya banyak orang yang bilang kalau saya ini serpihan Nabi Yusuf. Saya tuh udah kenal lama sama masyarakat Semarang. Saya tuh asli Semarang, Pak. Saya lahir di Lawang Sewu. Bapak saya Gondrowo, ibu saya Kuntilanak. Tapi pas keluar Lawang Sewu saya makan, Pak. Tapi pas saya makan, saya langsung nyanyi lagu Uye. Saya makan tahu gimbal. Tahu gimbal, bener. Oh, sekal, alu. Regi. Oh iya. Kalau makan tahu gimbal, Uye. Saya juga kemarin berenang di Semarang, Pak. Tapi pas saya keluar berenang, badan saya langsung bentol-bentol. Duh, kamu berenang di mana? Kalibanteng. Oh, serutuk kamu ya. Salah. Gitu. Asal saya tuh dari kota Bogor. Di kota Bogor tuh ada kolam renang yang gede banget. Oh. Namanya The Jungle. Kemarin pas saya kesana, ditahan sama petugasnya. Kata petugasnya, maaf mas, ini bukan penangkaran piranha. Padahal saya hobi banget renang. Saya bisa macam-macam gaya renang. DG kupu-kupu. Gaya bebas, sampai ke kupu-kupu kena perguruan bebas. Tapi saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Tribun. Tepuk tangan dulu buat Tribun Jateng. Orang-orang Tribun tuh baik-baik, Mbak ya. Sawerannya, Pak. Saya tuh juga pernah ulang tahun, Pak. Sama kayak Tribun. Saya pas ulang tahun, saya dapat surprise. Pas saya pulang ke rumah saya sepi. Gelap, tanpa penghuni, seperti hati ini yang kosong tanpa sentuhan kasih sayang.
Mbaknya mau menyayangi aku. Pas saya ditanya tetangga, taunya mama Bakri pindah rumah. Pas saya ulang tahun, saya pengen banget tiup lilin. Tapi pas saya tiup lilin, mama saya bilang, Adi, jangan ditiup, biar mama yang jaga kamu ngindir sana lagi. Tapi sekarang tuh tahun politik ya Pak, ini ada 3 calon presiden. Saya tuh idola saya 3-3 Pak. Tapi kan harus pilih satu ya Pak. Saya pilih Sumanto. Tapi presiden itu kan dulunya belakangnya oh semua ya Pak ya, Soekarno. Bapak Proklamator Republik Indonesia. Soeharto, Bapak Pembangunan Indonesia. Sumanto, Bapak Pemakan Orang. Gak ada. Bapakmu itu. Tapi ya, saya tuh apa banyak anak-anak mahasiswa, saya juga pernah kuliah Pak. Oh pernah kuliah. Saya kuliah di kampus yang punya cabang di mana-mana. BSI, Bakriadi Sarana Indomaret. Walaupun cuma mahasiswa BSI, saya tuh mahasiswa yang sangat berprestasi. Berprestasi buruk, buruk rupa dan akhlak. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.